Insyaallah. Kita sambut kedatangan Ustaz dengan takbir. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Insyaallah gagah Ustaz kita ya. Gagah sekali. Oke, geng motor. Ya ibu, ibu jangan berdiri ya. Ustaznya pasti lewat sini kok bu. Enggak, ustaznya ke atas. Jadi ibu masih bisa lihat. Masya Allah gagah kali ustazunya. Luar biasa. Ya kami persilakan jamaah supaya tertib, tetap berada di tempat duduknya. Jangan ada yang berdiri dan melewati garis pembatas. Lagi, silakan jamaah tertib. Ya, kami persilakan Ustaz Abdul Somad semuanya naik ke atas panggung. Abdul Somad dan guru kita ini ya. Ini buat Ustaz-Ustaz, buat tuan guru kita. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ustaz Hanafi, kami persilakan naik ke. Iya, untuk Ustaz Hanafi dipersilakan untuk naik ke atas, Ustaz. Enggak, masih lebar aja. Nanti fokus. Panggung tolong disterilkan kecuali dokumentasi. Alhamdulillah. Cik, ya berikan cek semua. Oke, kita cek dulu semangat teman-teman ya, semuanya. Ikhwan takbir. Allahu akbar. Akhwat takbir. Allahu akbar. Semua jamaah takbir. Allahu akbar. Takbir. Masyaallah. Jadi cek. Terus, jadi kita langsung saja masuk ke kajian kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh MC kita Ustaz Reza. Kepada Ustaz persilahkan. Bukan, bukan. Kami bukan Ustaz ini. Yang duduk yang Ustaz. Kami ini remaja masjid biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-Ustaz kami. Gak ada mic. Putra Ustaz kita bagikan satu-satu mikrofon ya. Semua ini distribusi, Pak.
mana di mana nih ya, biar sedap. Sambil menunggu yang lain, kita berbincang-bincang dengan Ustaz kita. Kita mau tahu perjalanan tadi gimana. Alhamdulillah di sini telah hadir bersama kita di atas panggung, semuanya ramai. Ada Ustaz Hanafi, Ustaz Doni, Ustaz Akhyar, Ustaz Abdul Somad, dan Ustaz-Ustaz kita lainnya. Ada Ustaz Alnof dan Ustaz-Ustaz kita dari Dompet Duafa, dari Hijrah Bikers. Alhamdulillah semuanya sudah hadir kembali dengan selamat. Nah, kawan-kawan yang baru tiba, silakan atur tempat duduknya, dicari mana senyaman mungkin. Tetap ingat, yang laki-laki jangan lewat di sini lagi, jangan lewat yang di tempat perempuan. Silakan di berbaris tempat laki-laki. Kajian kita pada malam hari ini agak beda, ya, agak beda daripada biasanya. Kalau biasanya namanya ini kajian, sekarang ini kita adalah bincang-bincang, bincang-bincang bersama guru-guru kita. Jarang kan kita ketemu ustadz-ustadz kita semuanya satu panggung kayak gini. Pernah sebelumnya? Alhamdulillah. Nih kawan-kawan yang udah tiba tadi, udah ada belum yang kembali lagi duduk di sini? Mana kawan-kawan yang tiba tadi? Takbir. Yang ikut touring, takbir. Takbirnya sampai yang sambil ngangkat tangan biar anak tahu mana yang ikut touring tadi. Yang ikut touring tadi dan sudah kembali ke sini, takbir. Allah. Yang tinggal di sini tadi sambil dengar kajian, takbir. Allah. Nah, ini dia senyumnya. Merasa udah menang duluan tadi yang gak ikut kajian, dapat tempat di depan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi sudah touring semua, rolling dari sini balik lagi ke sini. Sampai boleh tahu Ustaz Doni tadi, udah Ustaz Abdul Somad, kita di touringnya sampai kemana terus? Apa sesuai dengan yang direncanakan tadi Ustaz? Ustaz Doni boleh diberikan tadi, diceritakan di touring kita sesuai dengan rencana, atau mana tahu karena keramaian ada perubahan rencana lagi pas di tengah. Bismillah. Alhamdulillah touring kita berjalan lancar. Alhamdulillah. Kita seperti yang kita targetkan dari awal, dan alhamdulillah antusias dari teman-teman amat sangat luar biasa. Karena antusias itulah maka touring kita tadi berjalan lancar, dan amat sangat luar biasanya ternyata Ustaz Abdul Somad bawa motor Harley. Harley? Kami tak bawa motor Harley, bawa cucu Harley. Alhamdulillah. Tapi insya Allah sekalian cucu bisa juga lah ngejar atuknya sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata beliau kawan Harley itu lawannya itu adalah patwal. Insya Allah. Patwal pun dilanggar sama motor Harley. Luar biasa. Itu. Alhamdulillah lancar. Ya. Nah, untuk enaknya ini menjelang kawan-kawan kita duduk, bolehlah kita minta salawat dulu Ustaz. Nah, biar kondisinya makin enak, makin kondusif, kita dengarkan dulu salawat dari Agung untuk biar kita nambah pahala pada malam ini. Yuk, Gung, naik Gung. Naik di tangga atau kayak mana? Hati-hati Gung. Nah. Baik, mari bersama-sama kita berselawat. Salawatullah salamullah Rasulillah salatullah
semuanya ya. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir bahri Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kali Gung baru dapat enaknya Gung. Ya terima kasih Gung. Walaupun tadi baru hampir dapat enaknya, udah langsung ya selesai tadi. Ibarat makan tadi itu baru bangkit selera kita udah selesai tadi. Nah alhamdulillah semuanya udah berkumpul ya. Nah udah seramai yang seperti di awal tadi. Nah ini dia, kita pengen tahu nih Ustadz. Banyak berjalan, banyak melihat. Alam takambang menjadi guru. Apa yang terlihat tadi selama perjalanan tadi Ustaz? Boleh Ustaz Abdul Somad dibagi kepada kita tadi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Adapun tujuan acara kita malam hari ini adalah menunjukkan ada sebagian anak-anak muda menganggap kalau sudah hijrah itu bawaannya mau mati. Nah, udah hijrah, udahlah kita tinggalkan semua. Ternyata tidak. Ternyata sahabat hijrah malam ini makin hijrah makin kencang gasnya. Makin jadi, Pak. Kalau tak ada Pak polisi di depan, habis tiang listrik itu jadi. Allahu Akbar. Cuman bedanya sebelum hijrah dia naik aja, setelah hijrah subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillahirrahmanirrahim mursahin rabbil alamin. Laju sedikit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bedanya setelah sampai mengucapkan alhamdulillah. Tak ada beda antara waktu masih jahiliyah dengan setelah hijrah, sama mereknya, sama. Sama-sama Honda, sama-sama Yamaha, sama-sama Suzuki, sama-sama Mio, Kawasaki. Bedanya adalah caranya, adabnya. Selama ini menunjukkan egonya, saya yang paling kuat, saya yang paling laju, saya yang paling kencang. Tapi setelah hijrah tidak, ini saudaraku, jangan senggol. Kau mau mendahului silakan. Nah, silakan, duluan, duluan, duluan. Nanti baru kukubut dari belakang. Jadi yang dipupuk itu semangat kebersamaan. Apa ini rame-rame anak pekan baru ngebut-ngebut buat macet aja. Tentu itu buat orang bertanya-tanya ya. Ada apa ini? Oh ada anak sahabat hijrah. Ngapain mereka? Mereka anak-anak ngaji tapi tetap juga. Nah ini saya diajak oleh Ustadz Doni. Karena selama ini yang dengan anak-anak muda ini kan Ustadz Doni. Kalau saya dengan nenek-nenek, atu-atu. Selama ini anak muda ini Ustaz Doni. Maka tadi di rumah udah saya coba pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai sorban di depan, tak pakai peci. Saya tengok agak aneh. Saya buka balik, buka balik pakai peci, pakai kemeja, cuman pakai ini aja. Karena ini hadiah dari orang. Kalau tak dipakai sampai mati nanti ditanya malaikat, pernah tak dipakai? Nah, nanti ditanya pernah. Alhamdulillah pernah dipakai malam ini. Right. Born to ride, ride to jannah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ditanya apa yang Ustaz lihat tadi, sama aja, flyover, Rauteki. Alhamdulillah bedanya kita bersama dengan anak-anak muda ini bangkit semangat kami. Padahal kami udah tua-tua nih. Kami muda ini 20 tahun yang lalu. Ini kawan saya satu angkatan di Mesir, namanya Ustadz Zulfadli. Bedanya dia doktor, Doktor Zulfadli LCMA. Nah, jadi adik-adik kalau mau nanya gimana caranya kuliah bisa sampai doktor, tanya dia. Yang di sebelahnya lagi yang pakai jaket kulit, ini anak band kami dulu waktu di IAIN Suska 1996. Mak Dede udah lahir. Alhamdulillah. 1996 kalian masih berselancar di alam maya. 96 umur kami 19 tahun. Oh, sedang imut-imutnya. Mudah-mudahan. Ah, beliau lah 19 tahun. Tahun 96, 23 tahun yang lalu.
Ini Ustadz Tatang Yudiansah, sekarang di Komisi Penyiaran. Di sebelah beliau ini adik kelas kami di Al-Azhar, sekarang di dompet du'afa. Dompet, bukan dompet itu du'afa, bukan. Dompetnya itu kuat, menolong orang du'afa. Ini banyak yang salah paham, disangka dompet du'afa isinya du'afa kosong. Dompetnya kuat. Lalu kemudian di sebelah beliau Ustadz Ali Bastoni. Dari mana Ustadz tahu namanya? Ada tertulis itu. Beliau ketua dompet du'afa Provinsi Riau. Mudah-mudahan dompet du'afa inilah yang selalu menyertai saya ke suku Talang Mama, suku yang di suku Akit, yang membangunkan lokal, membangunkan musola. Saya perkenalkan dulu, nanti moderator kita akan bertanya satu-satu. Kita gali ilmu mereka satu-satu. Yang paling ujung namanya Ustadz Jamal, yang selalu dipanggil oleh Nisa Sabian. Ya Jamalo, ya Jamalo. Beliau sama saya sama-sama kuliah dulu di AIN sebelum kami berangkat ke Mesir. Yang di sebelah kanan saya Ustadz Akhyar Rifki, yang selalu ceramah tentang sirah Nabi. Kenapa beliau pakai kain? Karena beliau pimpinan pesantren. Masya Allah. Motor saya hidup. Pinjam. Aku udah jadi dua orang. Ini Ustaz Hafid dari Ihsan Boarding School. Beliau sama-sama dulu di Al-Azhar Kairo. Kemudian Ustaz Doni yang tak asing lagi, itu yang bajunya safe ulama, selamatkan ulama. Alhamdulillah selama perjalanan tadi tak ada yang jatuh, tak ada yang lecet, tak ada, cuman panas saja sedikit. Lalu kemudian Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi adalah guru kita semua. Kita belajar banyak kepada beliau. Inilah ustaz-ustaz kita semuanya. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita diberikan badan sehat, umur panjang, istiqomah membina kita, mendidik kita. Amin. Dan pada puncaknya nanti setelah mereka meninggal dunia, kita bacakan Al-Fatihah. Tapi di antara kami ini semua yang paling tua saya. Nampaknya saya yang lebih mendahului mereka nanti. Nampaknya kalau dilihat kami semua, saya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah mereka. Itulah ustaz-ustaz kita malam ini. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, itu ya. Pening pula kita ngomong amin kan atau enggaknya. Serba salah. Amin kan tersinggung yang ini, enggak diaminkan. Nah, itu pula. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini ramai 1 2 3. Nah, tunggu sebentar. Ah, ini Ustaz Noki Sapriyadi. Tamat dari mana kursi? Dulu Ustaz. Ustaz Noki ini sekarang bagian bank syariah, karena dia S1 S2 nya tentang ekonomi syariah. Sehari-harinya dosen dan juga di Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah semua bupati, wali kota, kabupaten, kota seprovinsi Riau, Pak Gubernur sudah setuju konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Takbir. Adik-adik yang masih di bank konvensional, beralihlah ke bank syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian syariah. Oh, lain iklannya. Masalah. Nah, kalau mau belajar bagaimana ekonomi syariah, beliau juga dari Al-Azhar Kairo, tapi dulu basic pesantrennya sama-sama di pesantren As-Salam Solo. Satu pesantren dengan Ustadz Tatang Yudiansah. Baik, kami kembalikan. Oh, ada satu lagi sahabat kami. Ada satu lagi, Pak. Ah, mereka berdua di belakang ini pasangan yang tak terpisahkan dunia akhirat. Masya Allah. Mereka sama-sama sekarang di pesantren teknologi Pasir Putih. Adik-adik, minumlah air dari pesantren teknologi. Oh, mana airnya? Mana? Kemarin waktu kita acara di Jalan Lobak. Pergi ke sana, beli air pesantren teknologi berkualitas, Masya Allah. Beberapa yang minumnya panjang umur, tak mati-mati. Ajalnya belum sampai. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik. Nah, terima kasih. Selanjutnya ini kita pengen tanya ustaz-ustaz kita yang lain. Bolehlah kami minta satu-satu kepada ustaz-ustaz kita yang mungkin alhamdulillah sudah hadir di atas ini. Kenapa sih mau menyempatkan diri dan waktu? Ini kan ustaz-ustaz kita nih udah banyak aktivitasnya, kerja seharian, kerja tadi pasti capek nih, belum lagi urus keluarga dan segala macam. Tapi kenapa masih mau menyempatkan diri gabung sama ya anak-anak muda lah gitu di sini? Dan boleh ada pesan-pesan untuk kami semuanya? Boleh mulai dari
Ustadz Zulfadli dulu, Ustadz Dr. Zulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Maulana Ustadz Abdul Somad, Haji Abdul Somad LSMA, para asatiz teman-teman semua yang hadir, kemudian Bapak Ibu kaum remaja, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Luar biasa pada malam hari ini, memang kegiatan ini samping ide dari Ustadz Doni, Ustadz Somad ini punya daya kreativitas yang sangat tinggi sekali. Masya Allah. Nah, takbir. Allahu Akbar. Jadi ini Ustadz Somad sudah mempersiapkan semuanya dengan rondon acaranya dengan sangat luar biasa. Tapi kita ya para kawan-kawan Ustadz Somad ini ya tentu sangat senang dengan acara ini, dan tentu kita Ustadz Somad ini kan Ustadz 1000 viewer ya, 1 juta viewer, dan kita hadir di sini tentu salah di antara penggemar-penggemar daripada Ustadz Somad. Jadi Ustadz Somad ini digemari oleh ustadz-ustadz yang lain juga begitu. Boleh kira-kira pesan-pesan untuk kami-kami? Ya, pesan-pesannya saya rasa ini merupakan suatu yang baru, yang sangat kreatif, dan yang dituju itu kaum-kaum milenial. Jadi sekarang ini kan musimnya kaum milenial. Ya. Jadi milenial ini merupakan basisnya sangat-sangat besar. Basisnya, suaranya, maksudnya mereka bisa memberikan warna yang baik, dan di sela acara ini kita merupakan, ini adalah dakwah on the road, dakwah, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu yang positif, dan mungkin ini yang pertama di Indonesia ya. Insya Allah. Ya, Ustaz Somad baru sekali ini ya. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan ini nanti ditiru oleh provinsi lain Ustaz Somad. Amin, insya ya, okay. Allah, takbir. Terima kasih Ustaz Dr. Zulfadli. Selanjutnya Ustaz Tatang Yudiansyah. Betul Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kawan-kawan semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kalau saya Adik Doni moderator, siapa tadi? Reza, Ustaz Doni pula. memang ini pengalaman pertama kali saya ikut rolling ya, touring rolling, itu. Rolling. Pingin juga rasanya ikut touring, dari alhamdulillah lah. Sebenarnya niat saya untuk mengawal Ustaz Somad sama Ustaz Zulfadli gitu. Masya Allah. Ya kan, soalnya Ustaz Zulfadli saya lihat dari awal tadi udah agak keteteran di belakang. Gak pandai mengimbangi drivernya gitu. Jadi kami kuliah sama-sama dulu di IAIN sama Ustaz Somad. Waktu kuliah itu Ustaz Abdul Somad ini tunggangannya RX King. Masya Allah. Pernah dengar gak RX King? RX King Cobra. Jadi dulu itu bukan motor namanya, kereta. Kereta. Jadi anak kanbor itu kalau panggil motor itu kereta. Jadi Ustaz Somad itu termasuk anak kereta juga. Di saat itu kita ya kalau ke kampus pakai oplet. Tapi Ustaz Abdul Somad udah menggunakan RX King. Nah, ini luar biasa. Jadi wajar saja kalau ya kalau di antara kami ini beliau lebih dahulu 1000 langkah. Bukan 1 langkah lagi, 1000 langkah. Nah, selanjutnya mungkin pesan saya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang hijrah, kita adalah satu komunitas sebenarnya. Kita juga dulu ya semoga Ustaz Somad juga mengundang kita kalau bisa tampil di sini menggunakan solawat gitu ya. Ada lagu-lagu Islami, tapi karena mungkin kesempatan belum pas. Sebenarnya saya diundang sebagai artis di sini untuk nyanyi gitu. Masya. Tapi ya karena waduh, tahu gitu ya, tahu gitu kan Ustaz. Ya jadi kita sama-sama hijrah ya. Saya pun juga sama, kita baru hijrah, dan saya yakin jutaan orang yang melalui sentuhan Ustaz Somad, melalui lisan Ustaz Somad itu bisa berhijrah begitu. Dan mudah-mudahan kita semua di sini dan seluruh di tanah air ini istiqomah. Amin. Hijrah adalah langkah baik, tapi istiqomah itulah jauh lebih berat. Tapi mudah-mudahan dengan bismillah, dengan malam ini kita semua bisa istiqomah. Masya Allah. Kita. Demikian dari saya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nah, ini dia acara kita malam hari ini. Selain kita nanti ada
ada bincang-bincang ini bersama guru-guru kita. Setelah itu nanti kita akan ada mendengarkan sedikit kultum, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum Ustaz Doni gitu. Dan nanti kita bakal ada sesi tanya jawab bersama guru kita Ustaz Abdul Somad LCMA. Nah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat sama guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain, mungkin kita boleh minta satu pendapat lagi dari ustaz kita, Ustaz Muhammad Hanafi LCMSI. Boleh ustaz, kira-kira apa pesan-pesan dan kenapa alasan ustaz ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa proses hijrah itu untuk istiqomah ada tiga hal yang tak boleh lekang sampai kita mati. Yang pertama, setelah istiqomah jangan pernah meninggalkan majelis ta'lim. Sekali kita meninggalkan majelis ta'lim, setidaknya ilmu kita akan stagnan, maka iman kita pun akan stagnan. Kualitas ibadah tak akan bertambah kalau seandainya ilmu tak bertambah. Kualitas iman juga tak akan pernah bertambah kalau ilmu juga tak bertambah. Maka setelah kita hijrah, istiqomah, jalan istiqomah yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan majelis ta'lim. Yang kedua, untuk istiqomah, pilihlah kawan dengan selektif. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa berteman dengan orang yang menjual minyak harum, maka kita pun akan mendapatkan rasa harum. Kalau kita berteman dengan orang tukang apa? Las ya. Tukang las, maka baju kita juga akan bau dengan bau las itu. Saya selalu humorkan ini dengan kawan-kawan sekalian. Kalau kita banyak bergaul dengan orang suka mencarut, pasti satu dua kali mencarut dia ajarkan kepada kita bagaimana cara mencarut yang baik dan benar gitu. Akhirnya kita pun juga hobi mencarut. Maka setelah hijrah, jaga keistiqomahan dengan memilih kawan-kawan yang betul-betul soleh. Yang ketiga, seringlah memuhasabah diri dengan acara-acara seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hanafi. Nah, selanjutnya untuk melengkapi acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan sebuah nasihat kultum kuliah 7 menit dari guru kita Ustaz Doni Putra. Kepada Ustaz Doni kami persilakan. Silakan Ustaz. Kultum kuliah terserah antum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Anda sampaikan terima kasih banyak kepada kawan-kawan panitia. Sedikit perlu kawan-kawan ketahui, acara kita malam hari ini, kalau tak salah, sekarang tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Inisiasi acara ini kalau tak salah lebih kurang tanggal 26 kalau tidak salah. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, kemudian dengan segenap kekurangan dan segenap dengan upaya teman-teman, alhamdulillah acara ini berjalan dengan sukses. Maka Anda sampaikan kepada kawan-kawan, Anda tahu banyak kawan-kawan kita yang belum makan sampai sekarang. Kenapa banyak kawan-kawan kita belum makan? Demi suksesnya acara kita malam hari ini, perlu kawan-kawan ketahui ada 3 hari, lebih kurang 3 hari, bahkan ada mungkin maksimal agaknya 3 hari kawan-kawan kita tidak tidur demi suksesnya acara malam hari ini. Maka Anda doakan, kita berdoa semuanya, semoga jerih payah panitia ini dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita tak mudah-mudahan, karena Anda ingat dengan hadis Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Dengan usahamu orang lain mendapatkan hidayah itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta yang berwarna merah. Teman-teman yang dirahmati Allah, benar-benar Anda tak bisa, luar biasa perjuangan kawan-kawan panitia ini. Ada yang dari SMA, ada yang dari mahasiswa, bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, besok pagi kawan-kawan ada yang ujian proposal, tapi sampai dini hari mereka masih berjuang untuk acara kita ini. Maka kita doakan semua kebaikan, keberkahan Allah berikan kepada teman-teman kita yang sudah berjuang untuk acara kita, dan semoga keberkahan juga Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Anda cuma ingat dengan satu ayat atau dua ayat di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi redaksi yang sama, di balik kesulitan ada kemudahan. Teman-teman, sedikit yang saya sampaikan, ini awal ceritanya kita berkumpul klub motor ini
berawal dari tahun 2015. Tahun 2015 sudah terniat di dalam hati Ana agar teman-teman komunitas kita bisa berkumpul di satu tempat yang sama, yaitu di mana? Di masjid. Tapi perjuangannya, kawan-kawan yang dirahmati Allah, Ana pernah dulu aktif di sebuah klub motor. Ketika Ana berusaha untuk mengajak kawan-kawan untuk hijrah, apa yang Ana dapatkan? Ana diusir dari klub motor Ana. Ana diusir. Bahkan Ana dikeluarkan dari klub motor Ana ketika itu. Tapi Ana yakin, fa inna ma'al usri yusra. Islam berawal dalam keadaan terasing. Dan insya Allah Islam itu juga, kata Rasulullah, Islam juga akan berakhir dalam keadaan asing. Islam dulu bermula dalam keadaan asing, tapi kemudian Islam sampai pada puncak kejayaannya. Mungkin orang katakan saat ini Islam mulai menurun lagi. Bukti Islam mulai menurun lagi, orang tak segan-segan menghina Islam hari ini. Orang tak segan-segan meremehkan Islam hari ini. Orang tak segan-segan menginjak kalimat-kalimat yang kita sucikan. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara-saudara kita dibantai di Suriah, saudara-saudara kita dibantai di Rohingya. Tapi dengan kondisi yang ada hari ini, insya Allah teman-teman, kebangkitan Islam itu ada di tangan kita. Takbir! Takbir! Teman-teman yang dirahmati Allah, Ana yakin, Ana yakin. Kalau bukan kita yang memperjuangkannya, siapalah? Siapa lagi? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yang disampaikan guru-guru kita itu adalah nasihat yang luar biasa. Memang hijrah itu gampang, tapi istiqomahnya yang susah. Bagaimana untuk mendapatkan istiqomah itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita. Ketika kita hijrah pasti banyak cemooh yang kita dapatkan. Teman-teman, tangan orang lain itu terlalu banyak, mulut orang lain itu terlalu banyak untuk mengomentari siapa diri kita yang sudah berhijrah. Sementara tangan kita cuma dua, mulut kita cuma satu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kemudian kita bermunajat kepada Allah. Semoga semua kawan-kawan kita itu bisa sama-sama hijrah di jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, kita melihat kisah Nabi Adam. Nabi Adam pun kan tak bahagia dia ketika dia sendiri di surga, betul? Kebahagiaan itu didapatkan oleh Nabi Adam adalah ketika dia didampingi oleh istri yang dia cinta. Mudah-mudahan kawan-kawan yang jomblo malam hari ini, insya Allah Allah jumpakan dengan... belum lagi jomblowan jomblowati, insya Allah Allah jumpakan dengan jodoh yang soleh lagi soleha. Amin ya robbal alamin. Pertahankan jomblo tapi jangan lama-lama. Kenapa? Jomblo itu deritanya luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Itu saja, mohon maaf habis bahan Ana di depan guru-guru yang Ana cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya urutan acara kita setelah ini kita tanya jawab lagi, saat sesi tanya jawab selanjutnya bersama tuan guru kita Ustaz Abdul Somad, baru setelah itu nanti ada muhasabah oleh guru kita. Nah, sebelumnya ingin kami informasikan bahwa ada tim-tim dari panitia yang menjalankan bakul infak. Nah, itu semua adalah bakul. Dana-dana yang terkumpul nanti itu adalah dana yang kita gunakan untuk kesuksesan acara kita ini. Teman-teman sekalian perlu disadari bahwa ini semua bukan langsung turun dari langit, langsung turun panggung gitu. Langsung turun dari langit, lampu gitu. Bukan. Nah, tapi situ ada usahanya, ada ikhtiarnya. Dan salah satu ikhtiarnya adalah kita semua berikhtiar sama-sama untuk menyukseskan acara ini. Caranya apa? Rogoh saku masing-masing, keluarkan isinya. Ya, kami harapkan panitia silakan mulai berkeliaran dengan bakulnya. Ya, keluarkan rogoh saku masing-masing. Jangan keluarkan kartu ATM-nya karena kami tidak tahu PIN-nya atau password-nya. Keluarkan uang cash-nya. Nah, itu ya. Silakan berinfak di jalan Allah. Mudah-mudahan dari yang satu itu bercabang menjadi 7, berbuah menjadi 100, makin banyak kelipatannya Allah kasih ke kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya. Sesi tanya jawab kali ini agak beda, Ustaz. Ini kami mohon izin kepada Ustaz kami yang membacakan ya. Kayak nada yang biasa. Pak Ustaz, kami dari Bikers, apakah salah membeli motor dengan harga mahal dan modifikasi motor mengeluarkan biaya mahal? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah salah membeli motor yang mahal? Dibeli motor harganya 500 juta. Sementara anak yatim di Pekanbaru banyak yang belum bayar uang sekolah. Beli ajalah yang second, kemudian dipermak-permak mirip macam yang 500 juta. Nah. Hah?
Jangan tersinggung. Itu. Oleh sebab itu maka beda bikers hijrah dengan yang belum, dia sudah sampai pada hadis la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang pada saudaramu sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Sebelum hijrah dia senang melihat orang menganga ketika melihat motornya, pas dia lewat itu dia senang. Tapi setelah hijrah tidak, dia ingin berbagi. Kalau aku pakai ini, aku juga ingin sahabatku pakai. Jangan-jangan pertanyaan ini nyindir saya. Saya pakai motor itu mereknya Casio, Casio orang. Sepera haram saya keluarkan duit enggak. Itu. Jadi tak pernah saya beli motor mahal. Oleh sebab itu maka siapa yang ngasih Pak Ustaz? Itu rahasia lah. Jadi kalau ada punya duit banyak, beli aja yang biasa, dimodifikasi, modif sederhana, tetap kita punya motor, bisa jalan-jalan. Nanti touringnya pelan-pelan, lari-lari 20. Asal laju sikit, mati lampu. Jadi jangan sampai mubazir. La tubazir tabzira, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau ada sepatu harga 6 juta, sementara ada yang 500 ribu, beli yang 500 ribu. Yang 5 juta setengah, serahkan ke panti asuhan. Kalau ada celana harganya 2 juta, sementara itu di depan itu Jalan Sudirman, kain semeter 100 ribu, ongkos 100, ini 200 ribu. Kain 100, ongkos 100, 200 cukup. Baju kemeja di lantai bawah, di lantai atas tuh saya tengok kemeja 700. Turun saya ke bawah tengok 100 ribu. Diskon 50%. Beli pakai sama apa bedanya? Apakah kalau saya pakai baju mahal lalu likers lebih banyak daripada haters? Sama. Sama aja. Oleh sebab itu kita yang selalu pakai yang mahal-mahal itu kita saja yang merasa. Wala umanniyannahum. Setan mempermainkan engkau, bajumu mahal, celanamu mahal, motormu mahal, hebat. Dia aja merasa, padahal orang lain tak ada, orang cuek-cuek aja. Jangan sampai kita dimainkan setan. Dulu sebelum hijrah, godaannya, jangan tinggalkan sabu-sabu, jangan tinggalkan pacaran, jangan tinggalkan mabuk. Setelah hijrah, lain lagi. Orang yang sudah hijrah itu bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah, tapi dia bisa menjerumuskan kepada yang makruh. Na'udzubillah. Beli motor mahal bukan haram. Duit-duit kita, jerih payah kita apa salahnya. Tapi saat itu kita sudah tak memperdulikan kepada orang lain. Ini penting menjadi perenungan kita bersama. Jadi ada terus godaannya Pak Ustaz. Ya, sebelum hijrah godaannya gini. Setelah hijrah godaannya gini. Setelah ini. Makanya ada ungkapan ulama tasawuf. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Menurut orang-orang yang awam itu baik, tapi menurut orang yang paling dekat kepada Allah justru tidak baik. Oleh sebab itu kita senantiasa muhasabah diri, termasuk malam ini. Kalau ada yang mengganjal di pikiran adik-adik sekalian, tulis, nanti kita akan bahas bersama ustaz-ustaz kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum ya Ustaz. Mau tanya, kita kebanyakan orang awam tak faham arti gelar nama Habib, sehingga kita banyak yang mencela menghina para Habib. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz pada para Habib yang sekarang marak dicela, dicaci maki, dan bagaimana kita bersikap dengan para ulama dan para Habib tersebut? Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang dicinta bahasa Arabnya Habib. Kalau perempuan Habibah. Hub, cinta. Habib, orang yang dicinta. Habib bimakna mahbub. Fa'il bimakna maf'ul. Jadi kalau kita sebut Al-Habib, orang yang dicinta. Kenapa kita cinta? Karena kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kenapa kita cinta keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sendiri yang ngomong, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah
pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti para bikers ini kalau masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Amin. Lalu Sayyidina Al-Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Turun-turun-turun ke bawah, itulah datang marga As-Saqqaf, Al-Idrus, Bin Shihab, Barakbah, Banahsan, termasuklah Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim, itu marganya Banahsan. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya Bin Shihab. Kemudian Habib Bahar marganya Bin Sumait. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyyin. Jadi banyak juga yang Habib KW, KW 1, KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib, sorban tebal, hidung pesek. Saya kalau ngaku Habib, Habib apa? Habib Albi. Oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ini kantor Grand Sheikh Azhar, di sampingnya itu kantor para Habaib. Jadi Mesir pencinta Habib, Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah an asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Alhamdulillah di Pekanbaru ada majlis namanya Baitul Habib dengan Habib Muhammad bin Syihab dan Habib Taufik As-Saqqaf. As-Saqqaf tulisannya artinya As-Saqqaf, tapi karena orang Yaman susah menyebut As-Saqqaf, As-Saqqaf, As-Saqqaf. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi para pecinta Habaib insyaallah. Amin. Amin. Kalau satu Habib, kalau banyak Habaib. Kalau Rasul satu, kalau banyak Rusul. Kalau satu masjid, kalau banyak Masajid. Nah, cuman orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau satu Habib, kalau banyak Habib-Habib. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Nah selanjutnya bolehlah kami bertanya kepada guru kita Ustaz Akhya Rifki. Ustaz, nah boleh Ustaz ya. Ini ada pertanyaan. Ustaz, saya mewakili suara teman-teman geng motor. Saya pernah melakukan jambret, begal, curanmor, dan kejahatan lain Ustaz. Apakah dosa saya masih bisa diampuni Ustaz? Dari mana saya harus memulai hijrah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang taubatnya seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang pendeta meminta nasihat, akankah taubat saya diterima oleh Allah? Tapi karena pendeta ini ilmunya tidak kemudian mumpuni, kemudian dia mengatakan tidak, akhirnya dia menyempurnakan menjadi 100 orang. Lengkap sudah kejahatannya membunuh 100 orang. Hingga kemudian Allah Azza wa Jalla pertemukan dia dengan seorang yang Allah Subhanahu wa Taala berikan ilmu kepadanya. Minta pendapat apakah taubat saya diterima? Dia mengatakan taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah pindahlah engkau dari tempatmu saat ini berada. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter kita, akhlak kita, perilaku kita. Karena hijrahlah begitu kan. Jadi hijrah yang sesungguhnya itu di samping hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah al-Mukarramah, kota yang dicintai oleh Rasul, kota yang dicintai oleh para sahabatnya, harus kemudian ditinggalkan menuju kota Madinah al-Munawwarah, dan setelah Fathu Makkah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembahasan kota Mekah. Tapi hijrah yang sesungguhnya yang disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya adalah al-hijrah man hajaro manahallahu. Hijrah itu meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Karenanya ulama tadi kemudian berpesan kepada orang yang sudah membunuh 100 orang tadi untuk pindah dari tempatnya ke tempat yang akan mendukung imannya, mendukung keistiqomahannya. Di tengah jalan ternyata Allah Subhanahu wa Taala berkehendak, Allah mencabut nyawanya. Dan dalam riwayat itu dikisahkan turun kepadanya dua malaikat, antara malaikat rahmat dan azab.
sedang kemudian berdiskusi kemana orang ini akan dibawa, apakah ke dalam rahmat Allah atau kepada murka Allah. Hingga akhirnya mereka menemukan satu solusi untuk orang yang kemudian baru saja bertobat dalam perjalanan menuju taubatnya, namun Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan ia menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berharap kepadaku, berdoa kepadaku, sebanyak apapun dosamu, ghafartu lak, aku akan ampuni engkau. Wala ubali, dan setelah itu aku tidak akan pedulikan lagi. Ya bena Adam, lau balaqad dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekalipun dosamu membumbung ke tinggi ke langit sekalipun, lalu kau datang kepadaku minta ampun, kata Allah Azza wa Jal, aku akan ampuni engkau. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lakitani, la tushriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Sekalipun kau datang kepadaku dengan dosa sebesar bukit gunung sekalipun, lalu kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar gunung juga. Karenanya, selagi Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, selagi kemudian matahari belum terbit di barat, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Dan kebahagiaan Allah menerima hamba-hamba yang bertobat kepadanya melebihi kebahagiaan seorang yang berjalan di padang pasir yang kehilangan bekal serta hewan tunggangannya, lalu kemudian dia tertidur karena saking putus asa atas apa yang dia hadapi. Kemudian ketika dia bangun menemukan apa yang kemudian dia hilang, apa yang hilang darinya, lalu dia kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah karena saking gembiranya, dan Allah lebih gembira daripada hamba tersebut. Karenanya, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka selama itu pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Karenanya, jangan pernah putus asa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Akhyar. Nah, selanjutnya kami ingin bertanya kepada Ustaz Abdul Somad. Satu pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya membuka usaha dengan modal gaji bekerja di sebuah perbankan? Buka usaha pakai modalnya gaji sebelumnya itu Ustaz. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Nabi melarang hasil jual beli anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tiga ini haram, tak boleh. Lalu yang riba tadi kias, kalau dasarnya modalnya haram, anjing haram, prostitusi haram, perdukunan haram, maka hasil dari yang haram itu juga haram. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu, yang memberikan makan riba, wa katibahu, yang menulis, pegawai pencatatnya, wasyahidayhi, yang menjadi saksinya, kulluhum sawa, semua mereka sama, maka hasilnya haram. Dipakai untuk bisnis, maka hasilnya juga haram, 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 makan haram, makan haram. Jadi jangan haram, 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 tobat, astaghfirullah, enak aja, hilangkan itu semua yang haram, haram. Mulai dari yang halal, disitulah ujian jihad. Tapi insya Allah anak-anak muda ini belum jihadnya, baru sadar membuang mantan pada tempatnya. Ya, makasih Ustaz. Ustaz mancing barusan. Astagfirullah. Itu pancing Ustaz. Kayaknya Agung mau nampil lagi nih Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz, Ustaz si Agung nampil lagi Ustaz? Boleh ya Agung nampil lagi? Boleh kita cairkan suasana kita lagi, kita sama-sama. Ya, Agung maju aja lah Agung. Ayo Agung, silakan. Ah,
Ayo semuanya, karena malam gelap terangin sama flashnya. Yuk semuanya, mana HP-nya? HP-nya masih belum habis baterainya kan? Silakan hidupkan flashnya. Kita ulangi yang tadi ya. Lagunya tahu? Tahu lagunya? Lagi. Naik follower abis nih Agung. Ya, yeah, Agung Sabian. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tadi. Nah, ini dia khasnya anak muda. Jadi kita harus sama-sama ngerti nih. Ini acara anak muda, acara gimana menarik anak muda untuk tertarik sama agama Islam nih. Nah, jadi jangan terlalu banyak pakai urat ya kalau nengok-nengok kayak gini. Oke, sip. Kita balik lagi ya ke pertanyaan. Tiga pertanyaan terakhir penutup acara pada malam hari ini. Ustaz, salah satu pendapatan terbesar Indonesia adalah lewat pajak. Bisakah pajak itu diganti dengan zakat? Nah, sebesar apa potensi zakat di Indonesia, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillah, bismillah. Di Malaysia orang lomba-lomba bayar zakat sampai ngantri. Kenapa? Karena kalau zakatnya aktif, pajaknya berkurang. Jadi jangan dibalik orang yang bayar pajak sama dengan bayar zakat. Nah, itu enggak bisa. Karena alokasi zakat itu khusus 8 innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fisabilillah wa ibnissabil. Nah, jadi ke depan kita berharap terpilihlah hendaknya anggota-anggota dewan DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD yang memperjuangkan perda zakat seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia, zakat potong atas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu yang akan menjadi pemilih milenialnya adalah saudara-saudaraku sekalian. Nah, makanya jangan golput nanti 17 April. Nah, oleh sebab itu pilihlah yang menyalurkan aspirasi. Ambil contoh Siak. Kabupaten Siak itu zakatnya sekarang 15 M. Bayangkan itu. 15 miliar. Besar sekali. Makanya bisa membantu fakir miskin, modal dikumpulkan nanti anak-anak muda yang belum nikah bisa nikah masal. Nampak apa yang malu-malu bilang amin. Bisa khitan masal yang belum sunat nanti khitan masal. Banyak potensi zakat kita. Kita doakan Indonesia bangkit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ke depan insyaallah zakat kita ini bangkit. Ustaz dari bawah, Ustaz Jamal di Lasnas DDI Lembaga Amil Zakat, kemudian di Rumah Sakit Ibnu Sina potensi zakat. Nah, kita minta cerita Ustaz Jamal sedikit tentang zakat. Boleh? Ustaz Jamal cerita tentang zakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke zakat, saya ingin bercerita kesan konvoy tadi. Ada supporter Askar Teking di sini? Askar Teking? Nah, saya pengurus Askar Teking dulu, udah terbiasa konvoy. Rasanya tadi mau naik di atas jok. Cuman drivernya pucat. Baik, ini kena tembak 12 pas sama Ustaz Abdul Somad. Sebetulnya beliaulah yang lebih paham tentang masalah fikih zakat. Saya, Ustaz Jamal dengan Ustaz Ali Bastoni adalah pegiat zakat di Provinsi Riau. Kami ini adalah amil zakat. Amil adalah orang yang mengurus, mengelola zakat. Jadi kepada adik-adik kami yang masih muda, harus juga punya cita-cita berprofesi sebagai amil, karena itu adalah sebuah profesi yang gajinya sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Nah, dengan zakat inilah kita dapat membantu, khususnya kami di Lasnas Dewan Dakwah,
punya program dai di daerah pedalaman. Kemarin waktu mengikuti Ustaz Abdul Somad dakwah ke Timor Leste, singgah kami di Kupang, ada satu pulau namanya Pulau Semau. Di situ mayoritas non muslim, tapi ada satu kampung yang di situ disebut dengan kampung mualaf. Apa penghasilan mereka? Yaitu budidaya rumput laut. Dari mana modal yang diberikan, yang didapat? Dari zakat yang dikumpulkan dari para muzaki. Jadi dengan pemberdayaan ini mereka hidup, terjaga akidahnya, sehingga tidak mudah lagi tergiur dengan kampung-kampung di sebelahnya. Sepanjang jalan 2 jam itu, kiri kanan setiap rumah ada salib. Dia kampung paling ujung. Kalau tak dijaga akidah mereka dengan dana zakat, maka akan mudah tergadai akidahnya. Jadi oleh karena itu, zakat ini dapat memberdayakan menjaga akidah melalui program dakwah pedalaman, termasuk di Riau, di suku Talang Mama, Akid, suku Laut, suku Duanu, dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz, karena kalau terlalu banyak nanti viral pula saya daripada Ustaz. Ya, boleh sedikit kepada Ustaz Ali Bastoni, karena sama-sama pegiat zakat juga. Ustaz Ali Bastoni sebagai informasi dari baik, bagian dompet Du'afa. Silakan Ustaz. Ini juga sama nih, saya menembak juga nih. Udah mau ngomong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang pertama, zakat itu jangan identik dengan orang tua ya. Biasanya kalau zakat itu kan Ramadan, ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Orangnya udah tua gitu ya di masjid. Ternyata zakat itu juga bisa untuk, bahkan hari ini itu trennya tuh milenial itu juga sudah mulai aware dengan zakat ya. Nah, cuman ada satu hal. Sebenarnya zakat, sedekah, wakaf itu adalah satu kekuatan Islam yang dimiliki oleh Islam, yang itu juga bisa merubah kehidupan ya. Dan multidimensi. Jadi tidak hanya satu sektor gitu. Bisa sektor ekonomi, sektor dakwah, sektor pendidikan, sektor kesehatan, bahkan teknologi itu juga bisa gitu. Oh, masya. Nah, maka ini mumpung rame teman-teman sekalian, ada satu hal sedikit yang ingin sampaikan, bahwa setelah ngumpul begini, harapan saya ada gagasan. Nah, ini yang coba, ini gagasan sudah keren nih. Iya, apa itu, Sa? Bagaimana kemudian buat satu lagi gagasan yang itu lebih mungkin lebih konkret, tapi mungkin prototipe dulu ataupun mungkin sedikit dulu, tapi itu punya dampak gitu. Iya. Nah, ini coba kita bahas-bahas sehingga itu nanti menjadi satu karya lagi yang saya pikir juga bisa membuat karya kita bisa skalanya naik gitu. Ya, mungkin itu aja sih, Mas. Terima kasih. Nah, itu mungkin butuh arahan juga dari guru-guru kita yang aktif di pegiat zakat itu, seperti Ustaz Ali Bastoni dan Ustadz Jamal. Nah, ini sebagai informasi juga kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Ustadz-Ustadz kita dari Dompet Du'afa juga yang selama ini juga mensupport kegiatan-kegiatan di Sahabat Hijrah, dan juga Ustadz-Ustadz yang dari lainnya juga. Sedikit ini kalau kami melihat, sepertinya kondisi agak sedikit sudah tercampur baur antara jamaah laki dan perempuan. Ya, kami mohon sekali lagi yang jamaah laki silakan posisinya di sebelah kiri sini, yang jamaah perempuan jangan ikut campur pula di sebelah jamaah laki-laki. Silakan atur posisi kembali. Sedikit lagi acara kita, 2 pertanyaan lagi. Ustaz, kepada Ustaz Abdul Somad. Ustaz, saya mahasiswa semester 1, Ustaz, juga bekerja sebagai marbot masjid. Saya sering kesulitan menemukan waktu untuk membersihkan WC dan tempat wuduk di bagian perempuan. Kalau pagi dan siang, saya mengejar waktu kuliah. Kalau malam sudah kecapean. Masjid yang saya tempati itu 24 jam sering dipakai orang-orang rumah sakit, Ustaz. Bagaimana solusi yang baik biar saya bisa nyaman dalam bekerja? Waduh. Jadi kapanlah kita cari waktu yang cocok ini ya? Jadi dalam waktu itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Waktu dari dulu sampai sekarang tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Yang
pandai mengatur waktu, itulah orang yang berhasil. Al-waktu kasaib, waktu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotongmu. Oleh sebab itu kau pandai-pandailah. Tidur jangan terlalu lama. Kemudian belajar tetap, murojaah hafalan tetap, one day one juice tetap, dan WC tetap bersih. Manfaatkan waktu seefisien mungkin. Ini orang-orang sibuk semua. Ustaz Jamal sibuk, Ustaz Ali sibuk, Al-Mukarram sibuk, Ustaz Tatang sibuk, komisi penyiaran. Semua penyiaran, 24 jam dia yang ngawasi. Tapi masih sempat punya waktu. Masih sempat waktu dulu dengan adik-adik. Kenapa lubang WC tak sempat? Ambil brus, cucuk-cucuk sikit, siram. Insyaallah kita doakan sama. Nanti kita sama-sama kita doakan supaya Allah beri waktu membersihkan WC. Amin ya rabbal alamin. Yang sombong-sombong, yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang selalu dipuji orang, bagaimana cara menurunkan ego kita? Tuh cara menurunkan ego. Beli brus, beli deterjen, cari masjid yang paling kotor, bersihkan WC-nya. Tapi tutup. Ini banyak juga orang itu dipasang kamera streaming. Nyalakan, saudara aku yang dimuliakan Allah. Beginilah cara kalau mau menghilangkan ego kita. Cukup kita aja yang tahu. Yang tanganmu selama ini dicium-cium orang, yang selama ini angkuh, bersihkan WC-WC itu. Ini tak layak untuk dicium orang. Ini layaknya untuk membersihkan WC. Jangan-jangan yang mencium itu jauh lebih mulia daripada kita. Begitu cara menghilangkan ego, kesombongan, kehebatan dan lain sebagainya. Jadi kan cari alamat WC dia tadi mana, nanti kita suruh ramai-ramai. Biar dibantu ya Ustaz. Iya. Kita salurkan ke sana. Ini banyak di Medan, Sumatera Utara. Bapak Wakil Gubernur namanya Pak Musara Jeksah punya mobil khusus membersihkan masjid. Masya Allah. Membersihkan masjid gratis. Jadi sediakan orangnya, siramkan. Begitu juga di Pekanbaru, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab menyediakan satu mobil khusus untuk membersihkan WC-WC. Masya Allah. Oh, ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab, ingat WC bersih. Mudah-mudahan ini ditularkan. Sumatera Utara sudah, Riau sudah, kita share ke seluruh dunia melalui program malam ini insya Allah. Amin rabbal alamin. Nah, jadi jangan heran nanti tiba-tiba ada masjidnya ini yang nanya tadi nih, tiba-tiba kedatangan orang asing bawa cucu-cucu WC-nya ya. Itu orang mau bantu, itu insya Allah, WC perempuannya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Nah, kalau tadi sudah tentang ekonomi dan yang lainnya, ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya wanita yang sudah ditalak suaminya, habis masa iddahnya, tapi masih satu rumah? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram. Maka mantan itu tidak mahram. Oleh sebab itu maka dia tak boleh. Asal sudah habis iddah, maka tak boleh lagi. Walaupun dengan alasan ini untuk sama-sama menjaga anak, ini saya sudah tak nafsu lagi nengok dia macam nengok ayam aja gitu. Tak bisa. Ini bukan masalah nafsu, bukan masalah menjaga anak, tapi ini masalah menjaga hukum Allah. Orang yang mengatakan saya lebih ngerti lagi, berarti dia sama dengan mengatakan Allah tak mengerti, aku lebih mengerti tentang masalah ini. Oh, jangan sampai wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. La ta'tadu. Siapa yang melampau hukum-hukum Allah, dia orang yang zalim. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Hidup ini ada batasannya. Ada batasan yang dibuat oleh nenek mamak tokoh adat, ada batasan yang dibuat oleh pemerintah, ada batasan yang dibuat oleh Allah. Sepakat kita di seluruh dunia ini mau mengatakan batasan itu boleh dilanggar, tapi kalau Allah mengatakan tidak, maka hukum Allah tak boleh dilanggar. Termasuklah kesepakatan malam ini, jangan melewati police line. Dan lewat, maka tak ada perempuan yang berani keluar. Waspadalah. Waspadalah perempuan yang lewat. Nah. Ya, berarti yang lewat di tengah-tengah, hati-hati, waspada. Yang masih menunduk, silakan supaya mengangkat kepalanya. Lihat polis lainnya udah terlewat atau belum. Baik, jamaah sekalian, itu sesi tanya jawab kita, ditutup dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Untuk acara kita sebelum muhasabah pada malam hari ini, kami mohon kesediaan perwakilan atau ketua dari komunitas
motor-motor tadi, komunitas Hijrah Bikers dan komunitas lainnya untuk maju. Dua orang perwakilan dari komunitasnya untuk maju ke atas panggung. Silakan. Anak Moge atau komunitas Hijrah Bikers, kami persilakan. Komunitas Harley, ketuanya atau perwakilannya boleh kami persilakan. Di atas. Yang komunitas Harley ada? Tracker. Trailer tuh film. Silakan, ada yang dari perwakilan komunitas Tracker? Ya udah. Kayaknya ini mewakili semua komunitas motor yang kan baru. Ya enggak apa-apa. Mohon Bang disampaikan kira-kira kesan dan pesan Abang selama acara ini kayak mana? Silakan Bang. Mungkin mewakili kawan-kawan yang lain. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini Allah masih begitu banyak mencurahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati guru-guru kami Ustaz Haji Abdul Somad, Ustaz Doni Putra dan Ustaz Muhammad Hanafi. Selebihnya Ustaz Ana enggak tahu namanya. Ustaz. Kita doakan semua ustaz-ustaz kita ini selalu sehat walafiat, panjang umur dan selalu berdakwah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari Hijrah Biker Community mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kami dari klub-klub dan komunitas motor sepekan baru yang udah ikut andil dan telah ikut meramaikan acara kita ini. Ana mengucapkan terima kasih banyak. Dan yang kedua, Anda mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita dan abang-abang kita dari sahabat Hijrah yang udah bertepuk rumus, bersusah payah dalam melancarkan acara ini. Pokoknya sahabat Hijrah selalu membuat acara, selalu meriah pokoknya. Amin, amin, rabbal alamin. Kita doakan abang-abang kita dari sahabat Hijrah selalu istiqomah, sehat selalu. Oh, apa lagi ya? Buat pesan-pesan dari kami untuk komunitas-komunitas klub di Pekanbaru, insya Allah kami klub Hijrah Biker Community bervisi dan misi memang mengajak sahabat-sahabat semua klub dan komunitas di Pekanbaru bisa bergabung bersama kami. Kita ada visi dan misi terdakwah, kita akan berdakwah ke daerah pelosok-pelosok, kita akan mencari daerah-daerah yang udah minim pencerahan atau ceramah di sana, kita atau touring ke sana, kita akan mengadakan tabligh akbar di sana, kita akan mengasih pengarahan pada pemuda-pemuda pemudi di sana. Mungkin itu aja dari kami. Kami mendoakan para sahabat-sahabat yang ikut tadi semoga setiap tetes minyak yang sahabat habiskan untuk acara tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan setiap udara yang kita hirup tadi menjadi saksi di akhirat kelak nantinya. Amin amin rabbal alamin. Mungkin hanya ini itu saja dari salam dari Ana, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini. Ya. Nah, terima kasih abang-abang dari Hijrah Bikers Community atas kesan dan pesannya. Tadi Ana dibisikin kayaknya kita harus mendengar sesuatu nih dari sebelah sana. Boleh Ustaz kita mendengar sesuatu Ustaz? Kayaknya ada yang disediakan sama operator kita. Boleh? Silakan di play. Mainkan, mainkan. Maulaya
Ustaz, boleh komentar Ustaz sama itu Ustaz? Ustaz yang buat rekaman itu Ustaz. Boleh Ustaz? Semua yang biasa-biasa saja, begitu datang sentuhan anak muda menjadi yang luar biasa. Padahal itu takbir. Itu ceramah aslinya, saya sedang ceramah lalu saya baca selawat biasa aja. Tapi begitu dikirim saya aja terkejut. Apakah aku? Termasuk kami malam ini yang udah-udah tua. Dulu kita melihat orang umur 40 tahun itu tua kali. Kami udah 42, 40, 40. Tapi malam ini muda kami balik. Insyaallah. Waktu tadi gas tuh, gas muda balik. Rasa-rasa 19 balik rasa. Begitu turun tua balik. Pokoknya semua, pokoknya ingin selalu bersama anak muda lah. Dalam amin. Waktu dekat nanti kita buat lagi macam ini insya Allah. Amin insya Allah. Sepakat kita buat lagi? Cuman duit nyewa tenda ini dari mana? Yang lama aja belum lunas. Tapi insya Allah. Fa'inna ma'al usri yusra. Amin. Baik. Baik Ustaz, sebelum muhasabah, boleh kesimpulan Ustaz pada malam hari ini bagaimana Ustaz? Jamaah ini harus tetap. Tetap jaga-jaga. Jamaah ibu-ibu, wirid yasin, jamaah pensiunan-pensiunan yang menunggu sakaratul maut, jamaah bapak-bapak di kantor, jamaah anak muda harus tetap ada. Nah, tapi kalau bisa ada kartu anggotanya supaya kita tahu kira kekuatan kita berapa, berapa yang datang. Tentu kalau sudah ada anggota ada iuran. Ya. Nah, walaupun 2000 perak kali 2000 orang. Udah berapa itu? 2000 kali 2000. Sikit juga. 4 juta. Oleh sebab itu maka ke depan ini lebih sistematis. Saya bermimpi berpikir mungkin acara pertama ini banyak kekurangan, akan datang lebih ada peningkatan seperti yang dikatakan sahabat kita tadi, nanti kita pergi touring touring yang tadi kurang puas karena tak bisa laju pelan. Nah, ya kalau pelan itu bagus, tak usah. Kita nanti keluar kota, kita cari kampung yang WC-nya kotor-kotor. Kita cari masjid yang udah mau tumbang. Kita cari di situ yang anak-anak mudanya pecandu narkoba. Kita ikat, kita campakkan ke sungai. Takbir! Allah! Masya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Nah, kalau udah oke kata Ustaz Doni, oke. Insya Allah Ustaz Fadli. Ya, oh, oke. Okay. Udah siap itu duit itu. Masya Allah. Terus terang, saya tadi pagi di Tembilahan. Habis dari Tembilahan sampai rumah, mandi, sholat, langsung kemari. Ada anak muda datang dua orang. Saya baru turun dari kendaraan. Datang dia mau foto. Jangan-jangan datang dia malam ini. Ustaz boleh tak foto? Pergi ke masjid. Oh, orang baru sampai azan bersaud di masjid. Kamu tak foto pula. Pergi ke masjid. Udah masuk ke rumah menyesal saya. Astagfirullahaladzim. Menyesal saya. Anak muda masih mau mendekati Ustaz. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap salah saya. Amin. Selesai saya datang ke rumah Ustaz Zulfadli, datang kemari. Kalau cerita capek, lelah ya. Tapi bersama anak muda ini bangkit semangat lagi. Masya Allah. Balik dari sini, lesu balik. Mudah-mudahan kita tetap casingnya tua, signalnya tetap muda. Amin. Rabbal Alamin. Baik.
Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Itu kesimpulan acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan muhasabah yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, Ustaz Doni Putra, LCM Hum. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillah. Bapak Ibu, teman-teman yang kami cinta, kita awali muhasabah kita dengan sama-sama beristighfar agak 21 kali. Nastaghfirullahal azim. 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 Teman-teman, kita sama-sama istighfar. Nastaghfirullahal azim. 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 Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الصين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في روهينيا. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah Zat yang Maha Kuasa, Ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha di atas segala-galanya, Ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Mulia, Ya Allah. Di genggaman-Mu segala kekuasaan, di genggaman-Mu segala kebaikan, Ya Allah. Kami hamba yang hina, Ya Allah. Kami hamba yang hari-hari bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di tempat yang Engkau cintai ini, Ya Allah. Tempat yang Engkau sayangi, tempat yang Engkau cintai itu masjid-Mu, Ya Allah. Di halaman masjid-Mu kami berkumpul, Ya Allah. Karena kami cinta, kami sayang antara satu dengan yang lainnya, Ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan tangan kami tinggi-tinggi bermohon kepada Engkau, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Sayangilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mereka adalah orang-orang yang rela berbuat apa saja untuk kami, Ya Allah. Bahkan terkadang mereka tak segan-segan menghinakan diri mereka demi kesuksesan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, pagi petang mereka akan berjuang untuk kami, anak yang disayang, Ya Allah. Tak kenal lelah, tak kenal panas, tak kenal hujan, tak kenal hujan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, kadang-kadang untuk kami mereka tak segan-segan menghinakan diri mereka demi kesuksesan kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, belum lagi terbit matahari, mereka menghinakan diri mereka kepada tetangga kami, Ya Allah. Minjam uang, berhutang beras, agar kami pergi sekolah dalam keadaan kenyang, agar kami pergi sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi kadang-kadang mereka pergi ke ladang tanpa makan, Ya Allah, tanpa ada jajan, Ya Allah. Mereka tak hiraukan itu, asalkan kami sukses, anaknya yang disayang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karimu, Ya Rahman, Ya Rahim, tapi sayang seribu kali sayang, Ya Allah. Tapi sayang seribu kali sayang, kebaikan itu kadang-kadang kami tak pandai membalasnya, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sudah terlalu bungkuk jasad mereka, tubuh mereka, demi mikul beban untuk kami, Ya Allah. Sudah terlalu banyak kerut di dahi mereka demi memikirkan kami, anak yang disayang, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Karim, entah sudah berapa banyak air mata yang tertumpah meleleh di pipi mereka demi kami karena kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karimu, Ya Rahman, Ya Rahim, mungkin kami pernah melawan kepada mereka, Ya Allah. Mungkin kami pernah menghardik mereka, Ya Allah. Kami salah, Ya Allah, kami salah, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, kami akui itu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mohon maafkan segala salah khilaf kami terhadap ayah ibu kami, Ya Allah. Ampunkan segala salah khilaf kami terhadap ayah ibu kami, Ya Allah. Kami yang sering lalai dari amanah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, mungkin kami belum sempat membalas segala kebaikan mereka, Ya Allah, tapi ajal telah terlebih dahulu menjemputnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, mohon lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab serta siksa kuburmu, Ya Allah. Jika gelap kuburnya, mohon engkau terangkan, Ya Allah. Jika sempit kuburnya, mohon engkau lapangkan, Ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, diri kami bergelimang dengan dosa, bermandi dengan maksiat, Ya Allah. Rambut aurat yang terlalu sering kami buka, terlalu sering kami pertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, mata yang semestinya banyak membaca tanda-tanda kekuasaan-Mu, yang rajin membaca Al-Quran, Ya Allah, tapi mata ini terlalu sering untuk melihat yang Engkau haramkan, Ya Allah. Mulut yang semestinya zikir kepada-Mu, tapi mulut ini terlalu banyak bergunjing, Ya Allah. Terlalu banyak menyebutkan aib tetangga saudara kami, Ya Allah. Terlalu banyak berbohong, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, hati kami mungkin terlalu sering iri dengki, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, tangan kami entah sudah berapa kali menyentuh yang bukan mahramnya, Ya Allah. Tangan kami ini entah sudah berapa banyak menyentuh yang Engkau larangkan, Ya Allah. Padahal kami mengerti, Ya Allah, padahal kami paham Rasul-Mu pernah mengatakan, ditusuknya kepala seorang manusia dari besi yang dipanaskan itu lebih baik bagi dirinya daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Kami paham, Ya Allah, kami mengerti, Ya Allah. Tapi kadang-kadang tangan ini masih saja menyentuh yang Engkau haramkan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, tangan kami ini entah sudah berapa banyak mengambil yang Engkau larang, Ya Allah. Tangan kami ini entah sudah berapa kali menyuapkan yang haram ke dalam mulut anak istri kami, Ya Allah. Padahal kami juga mengerti, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka nerakalah tempatnya. Kami faham, Ya Allah, tapi kami masih saja melakukan yang Engkau larangkan itu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kemaluan kami mungkin pernah bersina, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, kaki kami entah sudah berapa banyak melangkah ke tempat yang tak Engkau redoi, Ya Allah. Hina sehina-hinanya kami, Ya Allah. Rendah serendah-rendahnya kami, Ya Allah. Dengan segala kehinaan kami, Ya Allah,
dengan segala kerendahan kami, ya Allah. Kami tadahkan tangan kami tinggi-tinggi, kami masih yakin kepada Engkau, ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Pemaaf, ya Allah. Mohon maafkan segala salah hilaf kami, ya Allah. Mohon maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Karena bila kepada bukan kepada Engkau, ya Allah, kepada siapa lagi kami akan mengadu, ya Allah? Karena bila Engkau tak mau menggugurkan dosa-dosa kami, ya Allah, sungguh kami akan menjadi orang yang terzalimi, ya Allah. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zalim di dunia, maka kelak di akhirat dia juga akan dizalimi. Kami takkan mampu, ya Allah. Kami takkan sanggup, ya Allah. Azab yang ringan saja kami takkan pernah bisa sanggup untuk menerimanya, apalagi azab yang besar, ya Allah. Azab yang paling ringan Rasulmu pernah mengatakan, ditusuknya, ditaruhnya bara api yang amat sangat kecil di telapak kaki seorang manusia, maka melelehlah otaknya, dibuatnya. Kami takkan pernah sanggup, ya Allah. Kami takkan mampu, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, bermohon kami, ya Allah, bermohon, ya Allah. Mohon ampunkan dosa demi dosa kami, ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun yang kami tak sengaja, ya Allah. Baik yang kami tahu maupun yang kami tak tahu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Aib kami terlalu banyak, ya Allah. Dan kami terlalu hebat menyembunyikan aib demi aib itu, ya Allah. Tapi kami takkan bisa menyembunyikan aib itu dari ilmumu, ya Allah. Karena Engkau adalah Zat yang la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Engkau tak pernah lupa, ya Allah. Engkau tak pernah tidur, ya Allah. Engkau Maha melihat, ya Allah. Engkau Maha menyaksikan aib yang kami sembunyikan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, mohon jangan Engkau bukakan aib kami itu kepada orang lain, ya Allah. Jangan Engkau buka aib itu kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib itu kepada saudara kami, ya Allah, betapa busuknya aib itu, ya Allah. Pasti tak satu pun yang mau berkawan dengan kami, ya Allah. Pasti tak satu pun yang mau mendekat dengan kami karena saking busuknya kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tapi Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang, ya Allah. Engkau tutup aib kami rapat-rapat, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Engkau adalah Zat yang Maha Penyabar, ya Allah. Saking Engkau Zat yang Maha Penyabar, di waktu kami berbuat maksiat, Engkau tak mau mengazab kami di waktu itu, ya Allah. Engkau tunggu sampai datangnya di pertengahan malam, tapi kadang-kadang kami juga tak datang, ya Allah. Engkau sabar, ya Allah. Engkau tunggu kami datangnya sampai datangnya hari Jumat, tapi kadang-kadang kenyataannya kami juga tak datang, ya Allah. Engkau tunggu kami sampai datangnya bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kami juga tak datang, ya Allah. Engkau sabar, ya Allah. Engkau sabar, ya Allah. Tapi kami yang tak tahu diri ini, ya Allah, tak sabar jika doa kami tak segera dikabulkan, ya Allah. Kami maunya di saat berdoa, di saat itu juga doa kami dikabulkan, ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Sabar, ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang kepada kami, ya Allah. Sayangilah kami dengan penuh cinta dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, mohon jadikan kami ini pemuda-pemudi yang senantiasa istiqomah di jalan ketaatan, ya Allah. Jadikanlah kami generasi-generasi yang akan berjuang membela agamamu, ya Allah. Jadikanlah kami ini generasi-generasi yang senantiasa berjuang di jalan agama nan mulia ini, ya Allah. Talhah bin Ubaidillah pernah mengorbankan nyawanya demi agama ini, ya Allah. Khalid bin Walid lebih dari 170 tusukan pedang bersarang di jasadnya demi membela agamamu nan mulia, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami kekuatan agar juga bisa berbuat seperti mereka yang sudah berjuang di jalan agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, ya Allah. Rezeki yang berkah, ya Allah. Cukupkan kami dengan itu, ya Allah. Dan mohon jauhkan sejauh-jauhnya kami dari rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon Engkau berikan kepada kami kemudahan agar bisa melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Karena orang yang mati syahid pun tak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum dia bisa menyelesaikan hutang-piutangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim,
Jadikanlah kami ini hamba-hamba yang ikhlas dalam berjuang, ya Allah. Tidak berjuang karena materi duniawi, ya Allah. Tidak berjuang karena harta, ya Allah. Tapi jadikanlah kami ini hamba-hamba yang berjuang semata mengharap ridha-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Engkau pernah memasukkan ke dalam neraka seorang mujahid, ya Allah. Apa sebab? Karena dia tak ikhlas dalam berjuang, ya Allah. Engkau pernah memasukkan seorang hamba yang hafal Al-Quran ke dalam neraka, ya Allah. Apa sebab? Karena dia juga tidak ikhlas dalam menghafal, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah kami dari amal yang ria, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sum'ah, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala sifat kesombongan, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Ya Rahman, ya Rahim. Mohon bantu perjuangan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Mohon bantu perjuangan saudara-saudara kami di Suriah, ya Allah. Mohon bantu perjuangan saudara-saudara kami di Rohingya, ya Allah. Mohon bantu perjuangan saudara-saudara kami di Cina, ya Allah. Setiap hari anak-anak gadis kami mereka perkosa, ya Allah. Setiap hari rumah-rumah ibadah mereka luluh lantakkan sama ratakan dengan tanah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allahu, ya Karim. Mohon bantu mereka, ya Allah. Mohon bantu mereka, ya Allah. Kami hanya bisa berkirim doa, ya Allah. Karena kami yakin dengan sabda Nabi-Mu yang mengatakan addu'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Mohon bantu perjuangan saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Mudahkanlah bagi kami untuk menghafal Al-Quran, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kokohkanlah hafalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rahman, ya Rahim. Kalau satu saat nanti, ya Allah. Kalau satu saat nanti, ya Allah. Kalau satu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami, ya Allah. Kalau satu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami, ya Allah. Mohon jangan engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat, ya Allah. Tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat, ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa hamba-Mu dalam keadaan mulia. Engkau pernah mengambil nyawa hamba-Mu dalam keadaan hina. Betapa banyak hamba-hamba yang engkau ambil nyawanya dalam keadaan berzina, ya Allah. Betapa banyak hamba-hamba yang engkau ambil nyawanya dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, ya Allah. Betapa banyak hamba-hamba yang engkau ambil nyawanya dalam keadaan maling, ya Allah. Kami tak mau nyawa kami dicabut dalam keadaan seperti itu, ya Allah. Mohon cabut nyawa kami dalam keadaan mulia, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan sujud, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan berzikir, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan melantunkan kalimah munan mulia, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Karena Rasul pernah mengatakan, ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal menjemputnya mengucapkan kalimah La ilaha illallah akan masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Sehatkanlah guru-guru kami, ya Allah. Sehatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Istiqomahkanlah kami di jalan ketaatan, ya Allah. Peranugerahkanlah kepada kami teman-teman saudara-saudara yang soleh lagi solehah, ya Allah. Yang akan senantiasa mengingatkan kami di waktu kami lupa. Yang senantiasa menegur kami di waktu kami salah, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, cintailah Allah, maka Allah pasti mencintai kita. Perjuangkanlah cinta Allah, maka Allah juga pasti akan memperjuangkan cinta-cinta kita semuanya. Maka teman-teman, Al-Quran pernah mengatakan, Intan surullaha yansurkum. Jika kamu perjuangkan agama Allah, jika Allah engkau tolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kamu. Maka insya Allah, dengan hadirnya kita di sini sebagai pejuang-pejuang dakwah, beker-beker dakwah fisabilillah, insya Allah dengan itu Allah akan tolong kita semua. Dan insya Allah kejayaan negeri ini, kejayaan Islam insya Allah akan ada di tangan kita. Takbir! Allahu Akbar. Mohon maaf
Terima kasih kepada komunitas-komunitas yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semoga kita semuanya dan juga panitia kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga insya Allah kita semua istiqomah, dan insya Allah kita akan hadir lagi pada pertemuan yang lebih berkah, lebih mulia lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.